kuis Instagram. Caranya adalah follow dulu Instagram Rumah Uya di Instagram kita di @rumahuya_trans7 ya. Iya betul. Berikan komentar kalian tentang apa yang terjadi hari ini, terserah. Mau tentang apa ceritanya hari ini, apa yang terjadi hari ini, apa tentang saya, tentang Haruka, bebas, terserah apa saja. Ya, nanti komentar yang terbaik akan beruntung ya. Ya. Oke. Dan kalau begitu kita akan langsung saja undang sebetulnya Gisela bisa dihubungin. Oke, dia sudah oke, dia masuk. Kita akan tanya-tanya ini kenapa ada iya seperti itu. Gisel. Gisel ya. Oke. Okay. Silakan diduduki. Duduk. Oke. Okay. Ya kan kursinya diduduki, Mi. Oh, iya benar. Benar, Mi. Gisel, kenapa kok kalau berada kereta kamu ngumbi gitu di sini? Ya bingung maksud saya. Kenapa? Kan saya, setahu saya nggak punya masalah. Kok tiba-tiba di sini? Setahu kamu nggak punya masalah, emang di rumah Uya harus ada masalah? Ya kan di rumah Uya nggak ini apa kadang kayaknya orang-orang yang datang tuh orang-orang yang punya masalah. Sedangkan saya nggak punya masalah sama sekali. Sedangkan kamu gak punya masalah sama sekali? Enggak, saya ngerasa saya gak punya masalah. Yakin gak punya masalah apa-apa? Yakin. Sekarang gini aja, tapi kan di rumah Uya kan juga bisa bentuknya surprise. Iya. Bisa bentuknya aksi kejutan gitu kan. Punya pacar gak? Enggak, saya gak punya pacar. Oh, gak punya pacar? Gak punya pacar? Gak punya. Ulang tahun? Ulang tahun saya udah jauh banget. Udah jauh banget. Enggak. Atau mungkin mau ditembak punya gebetan lagi mungkin? Lagi dekat sama cowok siapa gitu. Kalau gebetan saya mau punya. Oh, jangan-jangan gebetan saya mau surprisein saya ya. Oh, bisa jadi. Jadi menurut kamu kira-kira gebetan kamu yang bakal surprisein kamu ke sini? Iya. Ada gebetan tapi nggak punya pacar? Nggak punya, tapi saya punya gebetan. Oh, lagi dekat gitu ya? Iya, lagi dekat. Okay. Baru 3 bulan sih. Emang gebetan kamu kayak gimana orangnya? Gebetan saya itu orangnya ganteng. Ganteng. Terus tinggi. Tinggi. Putih. Yang jelas nggak posesif. Nggak posesif? Berarti gak mirip sama Suya ya? Emang kenapa? Gue tinggi, ganteng. Sebenarnya gue putihnya putih tua aja. Oke, jadi putih, ganteng, tinggi, gak posesif. Oke, gimana kalau kita undang seseorang? Mungkin aja nih gebetan kamu, mungkin bener apa enggak ya? Iya. Boleh dipanggil? Boleh ya. Nah, kita undang lah dia seseorang. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau yang terus. Masih kok dia, Mas? Tinggi banget sih, Mas. Aduh, sakit banget. Kenapa kamu kok? Enggak kok dia, Mas. Kenapa emang dia? Kalau dia kenapa, Bang? Bukan dia, Mas, sebenarnya. Bukan dia. Kamu nyari siapa di sini?
Bukan. Itu kamu bawa apa? Kamu bawa bunga ya buat aku ya? Enggak. Pasti kamu mau surprise-in aku ya? Sebentar. Oke, gak apa-apa sih, Mas. Ya. Kamu tahu aja. Hah? Wawa. Wawa. Oke. Jadi masih Wawa, tapi kenal sama Gisel, kenal ya? Gisel ini kenal ya? Kenal. Oke. Gisel kenal dengan Mas Wawa. Kenal ya? Dan menurut kamu ini adalah gebetan kamu, Mas Wawa. Iya. Saya deket sama dia udah 3 bulan. Tapi lo main ambil bunganya aja, emang ini buat lo? Tapi apa? Wawa. Lo itu bukan Wawa. Buat dia, Mas. Apa? Bukan buat dia. Terus bunganya. Terus buat siapa? Bukan buat dia. Terus Wawa ini buat siapa? Oke, kamu di sini. Oke, jadi bukan buat Gisel ini, Wawa? Bukan, Mas. Terus buat siapa, Wawa? Ada pokoknya, Mas. Oke. Tapi, orangnya... Oke, tapi ini cowok yang deket sama lo? Iya. Saya deket sama dia udah 3 bulan. Dan lo berpikir bukan Gisel ini yang ada di sini? Bukan, Mas. Bukan Gisel ada di sini. Jadi lo bawa bunganya bukan buat Gisel. Bukan. Nah, salah sangka nih, Mi. Gimana dong? Jadi kamu tuh ganggu hubungan orang ya? Lu siapa? Lu yang siapa? Lu ngapain sama cowok gue? Enggak. Cowok lu. Sebentar. 2 bulan lu ngilang, 3 bulan sebentar. Tiga tahun sama lu. Sebentar, kok lu berani? Lu asal liat nih, gue aja dapet bunga dari dia. Tapi kan itu bunga bukan buat kamu, katanya. Lu sebentar. Siapa emang lu gak kenal dia? Iya, ini sahabat saya yang hilang itu loh. Nah, kamu gak kenal, nanya dia iya. Siapa? Ya, lo siapa tiba-tiba datang marah-marah gak jelas? Sebentar, saya mau jelasin, Mas. Mas, saya mau jelasin, Mas. Lo kenal sama PC ya? Iya, mungkin dia sahabat saya. Lo kenal sama baju ini kali, mungkin. Iya. Itu baju yang gue kasih buat lo. Tahu diri ya. Ih, lo gak sepian gue jijik. Kamu jangan percaya sama dia. Lo tiap hari datang ke rumah gue, SMS gue, telepon gue, terus tiba-tiba lo giniin gue. Enggak, lo salah sangka. Sebenarnya ini bunga bukan buat lo. Tapi lo kalau pengen ngambil ini bunga buat dia, karena gue suka sama dia. Ini buat gue. Bukan buat lo. Tapi gue juga jijik. Lo gak tau ya, lo ngedeketin sahabat gue lo ini. Dia aja gak nganggep lo fisik, dia gak nganggep lo. Dia bilang ke gue kalau lo tuh bukan siapa-siapanya. Dia bilang jauh dari gue. Gak, sekarang gini, kamu yang percaya sama dia. Gak percaya sama gue. Gak bilangin dulu, udah ngasih ke dia, terus lo kasih ke gue. Lo sama ini datang ke tempat gue, lo bilang katanya lo gak ada apa-apa lagi sama Visi. Terus sekarang lo bilang kayak gitu di depan semua orang. Malu gue. Lo ya harusnya malu dong, lo tau kalau misalnya ini cowok gue. Iya, bilang kalau dia lo tuh udah punya cowok. Kamu jangan percaya. Aku suka sama kamu. Bunga ini. Oke, Wawa ini cowok lo. Cowok apa gebetan? Ya gebetan.
orang yang lagi deket sama lo. Iya. Deket sama lo. Cuman Gigi. Lo tapi emang tadi Wawa datang ke sini bukan ngasih bunga buat Michelle kan? Mas, jadi sebenarnya bunga itu buat dia, tapi kenapa dia yang ngerebut dia? Tapi dia ngerebut di sini. Emang dia langsung. Iya, emang dua-duanya gak beres. Yang satu kegatelan, yang satu pelaku. Ya, karena kan dia cuman... Gue ngerasa dia tuh cuman dekat sama gue. Gimana nih, Umi? Tapi lo tuh udah punya cowok, liat dong. Ini tuh cincin dari si Sandy. Lo gak punya cowok, Visi. Ih, cowok lo. Enggak, gue gak punya cowok. Jadi, enggak mas, dia punya cowok mas. Ya katanya Visi, Gisa punya cowok. Nah, lo kenapa cewek dia punya cowok? Ayo. Biasanya kenyataan aja mas. Ya kenapa lo cewek dia punya cowok? Kan lo bilang bukan buat dia juga. Gimana Umi? Lu pas sosok kegantengan deh, muka lu pas-pasan iya. Juga. Berarti lu deketin dua-duanya dong. Lu juga sosok kecantikan lu. Ya lu. Gue emang cowok, gue gak ngerebut. Lah iya aja gak ngerebutin lu, mana gue tau sih Visi. Tapi lu tuh, lu tau kalau misalnya itu cewek cowok gue. Iya dia emang gak ngerebut. Ya lu, iya aja gak ngerebut lu. Gue gak ngerebut kalau misalnya tadi yang gimana Umi? Jangan gue, tapi tadi dia bilang, yang katanya gini apa dong? Kamu jangan percaya sama dia, pokoknya. Lu kesini bang, dia sebut gue. Nenek, denger nenek. Sebentar, bos mau gitu aja giliran Neng Haruka manggil saya nenek, kayaknya seneng banget. Tadi gue dipanggil kakak. Sekarang gini loh, Wawa, jelasin satu-satunya. Tadi katanya bunganya bukan buat Neng yang tengah itu. Kok sekarang lu sewot dia punya pacar, punya gebetan. Duduk, sekarang duduk. Jelasin satu-satu. Basic banget bocah di depan ya. Jelasin satu-satu. Lo datang sini buat siapa? Buat Visi apa buat Giselle? Jadi gini Umi. Iya, mau begini kan mau begitu terserah lo dah. Si Visi. Buat Visi. Bukan untuk Giselle, saya bawa bunga sengaja. Tapi entah kenapa saya bawa bunga. Dia yang di sini. Dan direbut bunganya sama dia. Tapi selama ini deketin Giselle enggak? Tapi ya, selama ini buat gue dasar cewek pelakon. Ya, terus lu buat apa? Tiap hari datang ke rumah gue, bawain nyokap gue makanan, telepon gue tengah malam. Itu buat apa? Lu mau membenarkan diri. Membenarkan gimana? Emang kenyataannya kayak gitu? Oh, tiap hari dia datang ke rumah lo tengah malam. Iya. Anterin makanan. Iya. Wah, modus lu deketin semua cewek supaya kalau satu ditolak lu ada punya satu lagi cadangan. Iya. Sama aja kayak gua muda dulu, Oke, sekarang intinya gimana? Giselle, lu juga malu dong. Lu tuh udah punya tunangan. Lu masih... Apa sih? Gua gak punya tunangan. Oh iya? Ini cincin diberiin samanya mama saya. Oh iya? Iya. Iya. Masa? Iya katanya. Oke. Kita dengerin aja kalau dia punya. Kalau bisa dia tuh gak punya tunangan. Emang gak punya tunangan? Lo gak punya tunangan? Enggak. Kata dia ya? Yakin? Yakin. Oke. Yakin? Yakin, saya gak punya tunangan. Oke, gak punya tunangan atau mau tunangan? Iya. Tapi kalau gimana kalau kita undang seseorang yang mungkin saja mengaku itu adalah tunangan Giselle? Iya.
Saya yakin 100% saya nggak punya tunangan sama sekali. 100%. Tapi kok mata lo mendelak. Iya, ngapain sih ngelibatin orang lain? Tuh saya beneran emang nggak punya. Oke. Lo yakin nggak lagi acting nih? Enggak. Oke, kalau begitu kita akan undang seseorang di belakang selain ini tetap di rumah. Uya. Bilang tadi datang ke sini katanya pengen memberikan bunga ini untuk Visi, namun direbut oleh Giselle. Berarti kamu tidak ada perasaan apa-apa sama Giselle ya kan? Tapi tadi waktu saya bilang atau kau Visi bilang katanya Giselle udah punya tunangan, kenapa lo kaget? Emang susah sih cowoknya juga keganjenan. Soalnya dia nggak jujur mas sama saya mas. Saya emang nggak punya tunangan mas, mau diapain lagi? Ya kalau nggak jujur yuk kan kamu nggak ada apa-apa sama dia, iya kan? Ya memang nggak ada apa-apa mas. Juga. Ya kenapa lo mesti sewot? Iya, sadar dong, lo tuh pakai cincin dari cowok lo. Ih, lo sosok tahu orang ini cincin pemberian dari nyokap gue. Oh iya? Iya. Gue tuh kenal lo dari SMA ya. Gue tuh tahu kalau misalnya itu cincin tuh dari cowok lo. Ya orang lo kalau lo nggak tahu orang lo kita aja udah tahu. Oke, jadi Giselle nggak ngaku kalau kamu punya tunangan, yakin? Nih diundang aja nih pasti ya. Tunangan, mas. Gak punya tunangan, kita undang saja. Ini tunangan Giselle, tahu saya. Sandi, aku nggak kenal kamu bilang. Loh, nggak kenal tapi ngapa-ngapain di sini, ayo. Ini kelakuan kamu di belakang saya. Nggak pulang kamu bilang. Oke, sekarang gini. Tadi kan dia nanya, kamu ngapain di sini? Benar nggak, Umi? Iya. Tandanya, kalau kamu ngapain di sini berarti itu ada satu pertanyaan di mana dia kenal, ya kan? Iya. Benar. Benar nggak? Kalau misalnya dia gak kenal, kamu siapa? Pasti iya, apa lo? Bener. Oke, saya yang tanya, kamu kenal sama Sandy ini gak? Yang gak beres tuh dia, mas gak ya. Kenal, saya gak kenal mas. Gak kenal? Masa gak kenal? Kenapa tadi kamu nanya, kamu kenapa di sini? Silakan kamu duduk di sini. Ini gak kenal? Gak kenal. Sandi, Giselle tidak kenal kamu. Parah kamu selama ini, kamu 3 bulan menghilang. Iya, lu udah astag. Oh, si Giselle menghilang dari kamu 3 bulan. 3 bulan, mas. Udah punya tunangan, pasti sudah punya cowok. Ayo, astag pelakor. Tuh, iya. Cewek lu tuh pelakor, tau gak? Wawa, saya sayang sama Wawa. Kenapa? Kok kamu gampangan banget sih? Aku tuh gak mau tunangan sama kamu. Tapi kamu tenang sama aku. Terus kenapa kamu terima cincin aku? Ya karena terpaksa. Kamu
Iya, Mas. Iya. Oke, tenang, tenang. Duduk. Tenang, tenang, Mas. Tenang. Berarti kamu kenal, kan? Ya, kenal, dong. Iya, dia tunangan saya. Kenapa gak ngaku dari tidak, ya kan? Kan kamu yang ngambil ceweknya, ada gangguan. Tadi itu saya sama dia. Saya gak sama Sandy. Gak, karena dia kan bisa yang rebut cowok orang, dong. Lu mau kekait keginian kayak sekarang? Karena kok sayang kamu kayak gini tuh taruhnya pas sih. Aku perhatian sama kamu, makanya sayangnya tuh gak kayak gitu sama cowok ini. Apalagi sama cowok ini. Lu kan yang buat cewek gue berubah. Gak usah nunjuk-nunjuk, Bang. Apa? Laki. Gak usah nyalain dia. Ah, udah deh. Oke, tenang. Duduk. Duduk. Ya tuh gak salah. Aku tuh dia bukan sama kamu. Ini sayang banget. Ini sayang, tau gak? Elu aja yang kejadian sama dia. Panjang tanya dia. Ya karena sekarang dia lu ada di sini, makanya dia nganggap lu. Coba dari kemarin gak ada lu. Mana nganggap? Sekarang intinya gini. Astaga. Kenapa selamanya setiap bulan ini kamu menghindar dari visi sahabat kamu? Karena dia pelakor, Mas Uya. Dia berarti selama 3 bulan ini dia dekat dengan Wawa. Dari 6 bulan kan dia udah tahu kalau saya tuh lagi dekat sama dia. Oke. Dan dia merebut loh. Gampang dari mana sih? Iya. Kenapa kamu coba bisa ngaku sama dia? Ya kamu pikir dia introspeksi diri. Ya lu santai aja ya. Oke, semua santai ya di pantai. Relax ya di kompleks. Oke, tenang. Umi, gimana Umi? Ini kan berarti dia tunangan tapi dia baru ngaku. Baru akhirnya ngaku. Dari tadi saya bingung ngadepin si Neng itu. Yang mana nih? Itu tuh yang rambutnya panjang tadi. Okay, dia bilang kagak kenal, lama-lama dia ngaku kenal. Emang gak beres, Umi, orangnya gak beres. Ntar dulu gua ngomong sama dia, teman kamu aja gak ngakuin kamu, cuma gara-gara cowok ini. Sebentar. Terus Umi? Nah, terus lama-lama itu tadi ngaku kalau tunangan, tapi katanya gak cinta, kagak demen, terpaksa. Terpaksa. Iya. Nah, sebetulnya bagaimana sih, Nak? Perasaan lu tuh sama siapa? Jadi sebenarnya gini, Umi. Sama Sandy ada perasaan. Saya sama dia ini emang gak ada rasa sayang. Dia tapi kenal kan? Posesif. Tapi kenal kan? Tapi kenal kan? Kenal. Lah, ngapa tadi ngaku kagak kenal lu? Emang gak beres, Umi. Masalah pribadi saya. Oke. Dia mau bilang gitu aja. Tahu gak acara rumah Uya tuh sampai masuk ke TV Jepang, Mi. Jangan kaget. Sampai program kita itu mau dibeli franchise sama ya, TV di Filipina, Mi. Depan cowok orang ngakuin tunangannya, ih gak beres dasar, ih gangguan. Oke sekarang maaf saya tanya, jadi kalian udah Maria lu bawa cewek lu ke rumah sakit jiwa deh. Oke sekarang gini, tenang. Ini kan intinya kalian sudah berada di rumah Uya. Saya mau tanya satu-satu sama kamu. Visi, kamu masih bersedia untuk berada di rumah Uya nggak?
saya pengen berak sendiri. Pasti bersedia. Iya. Karena untuk menghargai privasi seseorang, kita harus bertanya sama orang itu masih mau di sini gak? Masih. Ada kalau kamu tidak berkenan, silakan keluar. Karena iya. Belum beres. Kayaknya kamu mau membereskan, mau menyelesaikan masalahnya di sini. Tidak masalah ya? Tidak merasa privasi kamu diganggu, tidak ya? Lanjut. Kamu masih mau berbeda di sini gak? Sally? Masih, mas. Bukan aib buat kamu, bukan ya? Bukan. Ini ditonton di Indonesia secara langsung. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Mbak? Giselle. Masih mau berada di sini gak? Masih, mas. Saya tanya lagi sama kamu. Mas Wawa. Masih pengen berada di rumah Uya gak? Masih, mas. Masih ya? Tidak, bukan privasi buat kamu, bukan ya? Bukan, mas. Ini adalah ditonton publik loh. Gak masalah ya? Oke, yang bersangkutan semua tidak masalah, jadi aman. Ya? Sekarang, Sandi. Pacar kamu ini akhirnya mengakui kalau kamu adalah tunangan, namun dia tidak cinta sama kamu. Dia terpaksa sama kamu. Silakan Giselle ngomong sama Sandy. Ngomongnya gimana? Sandy, aku mau tuh kita putus. Enggak. Karena aku gak sayang sama sekali sama kamu. Enggak, aku gak mau putus sama kamu. Aku mau putus, Sandy. Aku minta ganti rugi tentang pertunangan kita. Ganti rugi? Ganti rugi. Iya, minta ganti rugi. Enggak mau minta ganti rugi sama cewek. Ya, habis banyak. Apa? Saya habis banyak dengan keluarga dia. Karena ya, keluarganya matre semua. Semua kan karena lo mau tunangan sama gue, bukan gue yang minta. Emang dia apa matre, tahu keluarganya juga matre. Karena lo milih dia bukan karena tajir. Ya iyalah, gue cantik butuh modal kali. Masa kalau pencari modal pada sendiri dong. Iya. Si Haruka di Maji Haruka di situ. Masalahnya aku mikir aku lebih cantik. Tapi kata siapa aku lebih cantik dari di sini? Iya, di sini paling cantik aku. Enggak lah, cantikan Umi daripada lo. Gua nggak mau putus sebelum lu ganti rugi semua pengeluaran gua. Lu butuh berapa duitnya? Lu tinggal bilang aja. Sebutin aja berapa duit yang lu habis. Lu yakin bisa ganti semuanya? Bisa. Iya, paling. Cowok ini punya apa buat lu? Dan cowok ini nggak mau sama lu tuh? Iya. Giselle? Aduh, malu. Mana mau juga saya mau sama orang kayak gini. Kamu yang saya kenalin Giselle loh ke Wawa. Kamu yang kenalin Giselle ke Wawa. Lu yang gatel fisik. Kalau bisa ya cowok oke, cowok gatel, tapi kalau ceweknya enggak gatelan juga lu dia pengalaman. Cewek mana yang enggak banget kalau tiap hari aja baperan. Oke, intinya Sandi kamu putusin dan kamu tidak cinta sama Sandi. Iya, saya nggak cinta sama sekali sama Sandi. Gimana? Saya nggak mau putus. Nggak mau putus? Nggak mau putus. Ya. Harga diri, men. Sebelum mas, saya sendiri tapi nggak mau putus. Biar aja mas, sebelum Lepasin. Saya terima ganti rugi saya yang udah banyak pengeluaran buat dia. Ya udah gue bayar semua utang-utang lo yang lo pernah kasih ke gue. Lo yakin? Yakin. Berapa sih? Ya udah buktiin sekarang. Ya udah nggak bisa sekarang juga kan? Ntar aja. Dia nggak mau tapi. Lo
Cang. Oke. Cewek gue minta putus tunangan. Ya udah, jangan ada putusin. Bisa. Lu lihat sendiri, lu yang hancurin semuanya. Udah, kamu cari cewek lain. Cewek tuh banyak. Udah lah, kan, cewek lu tuh nggak beres dari gangguan jiwa. Tenang. Iya, Mas. Masih kudumel aja. Sakit tau. Aku di sini. Oke, sekarang ini aja. Harap aku disini. Boleh. Jangan. Oke. Sekarang, Wawa. Lo datang ke sini sebetulnya buat Gisel atau buat visi? Buat visi, Mas. Buat visi? Gimana, Gisel? Jadi, gila lo, gue tuh gak nyangka banget ya sama lo, kenapa lo? Makanya jadi cewek jangan baperan, tau gak? Cewek lo duluan! Oke! Ya, kenapa lo datengin gue tiap hari, malam-malam dapet ngapain gue kalau gak ada hasilnya? Ngapain lo yang nanya, gue sukanya sama dia bukan sama lo? Tadi malu, bunga itu buat dia yang tadi, kenapa lu ambil? Ya kan emang gue tahu, hah? Emang gue tahu kalau itu bunga buat visi ternyata. Tahu. Ya. Oke, selama ini visi dideketin Wawa gimana? Ya. Emang dia udah kasih kamu? Iya, saya udah 6 bulan malah awal dia ngedeketin saya kenalin ke dia loh. Nah, kecewa ini yang gak tau malu ini loh. Oke. Cowok lo yang gak tau malu. Lu yang gak tau malu. Lu. Oke. Astaga Tuhan. Sekarang kan gampang nih ya. Sekarang intinya kan tinggal Wawa pilih yang mana, bener gak? Iya. Wawa pilih siapa saya sekali lagi? Saya pilih visi, Mas. Visi? Oke, okay, udah. Ya udah. Oh, jadi lu pilih visi. Visi, asal lu tahu ya, bukan kita doang yang jadi tumbal nih orang cowok. Iya. Itu maksudnya apa? Saya punya bukti lain. Jadi dia itu juga jalan sama cewek lain selain kita. Ya terserah sih lu mau tetap pacaran sama dia. Kalau gue sih ogah kalau jadi lu, kalau harga lu. Tadi lu mau sama dia. Kenapa Wawa acara nunduk? Ya, kasih lihat Harum. Tersebut pemirsa jangan lupa berikan komentar kalian di ya, siapa di Instagram kita di @rumahuya_terang7 tetap di rumah Uya. Cuma adik aku, kamu... Iya, adik siapa? Lu kamu bisa punya percaya cuma karena foto sama doang, tapi nggak ada buktinya buat apa. Yang saya siapa? Oke. Yang jangan selalu gampang, adik!
Oke, siapakah itu adik kamu? Adik saya, Mas. Dan selfie sih dia nggak punya adik. Tapi kan ya, kamu belum pacaran sama dia, siapa tahu emang banyak hal yang belum kamu ketahui dari dia. Tapi aku udah kenal sama dia, aku udah kenal sama orang tuanya, udah kenal sama semuanya. Dan tidak ada adik cewek seperti itu? Gak, dia cuma punya kakak cowok doang. Itu ceweknya, Mas Uya. Oke, kita undang saja, inilah dia yang katanya adiknya, Angie. Saya mau nanya, nama Angie betul? Iya. Angie, kenal dengan Wawa? Ya kenal lah, Mas. Kakak kamu bukan? Kok kakak sih yang? Kamu ngapain di sini? Yang. Udah sih sayang, ini sebenarnya ada apa? Oke. Lo gak tau apa-apa, lo senyum-senyum dari tadi gak tau apa-apa? Enggak, pokoknya dari tadi di sini kayak pelakor-pelakor gitu. Siapa yang pelakor sih sebenarnya? Kamu ya, siapa yang? Kok kayak bingung gitu sih? Dia ngapain, Mas? Yang, lo siapa? Kan? Bingung kan? Udah sih. Lo siapa yang Wawa? Pacarnya? Oke. Mbak ini siapa? Aku kurang apa sih yang? Tadi mbak yang lari itu juga siapa? Mikir dong, dia tuh barusan nembak gue. Gak nembak lu, gak nembak lu. Tadi dua itu pelakor apa gimana sih? Oke, dulu saya terangin ya. Jadi ya, tadi dia datang sini menembak cewek yang barusan keluar. Tapi ya, cewek ini suka sama dia. Ini cowok kamu. Nah, ya, sekarang kamu jelasin. Coba kamu bisa ngomong apa? Ini kamu ngilang, terus tiba-tiba aku diundang. Oh, dia ngilang dari kamu juga? Iya, nah tiba-tiba diundang ke sini. Katanya kan ada pacar saya seneng dong. Kirain saya mau dikasih surprise nih, gitu ya. Kok tiba-tiba ada cewek-cewek kayak gini, makanya saya juga bingung. Oke. Duduk, jelasin. Yang tadi itu nggak bisa dipanggil lagi di sini. Haruka, coba bujuk Haruka. Oke, pemirsa di rumah, lo biar tenang dulu. Gue kasih waktu sebentar lo untuk menenangkan diri. Pemirsa di rumah, jangan lupa ya, kirimkan komentar kalian ke Instagram kita. Ya, ikutin puisi Instagram kita, ada puisi Instagram. Dengan mengirimkan komentar kita ke Instagram kita di @rumahuya_trans7. Ya. Oke, dan follow juga Instagram saya. King_Uyakuya, King garis bawah Uyakuya, Instagram Uyakuya, Atafox nggak usah, ya. Oke, Fizi sini Fizi. Oke, sekarang Fizi saya tanya, kamu kan pergi. Tanya dulu. Saya enak lihat muka tampang nggak dosa. Kayak gini malah ya, lu kan dong. Iya, sekarang gitu
Tidak, saya ngomong berdua sama kamu, oke. Sekarang ini, Visi, masih bersedia untuk berada di rumah Uya nggak? Karena iya, emang. Ya, kan kamu kan pengen cari, mau cari, iya dong. Cari jawabannya kan? Tapi kenapa jadi banyak orang kayak gini sih? Sekarang segala sesuatu tuh harus dituntaskan, beneran nih? Bener. Ya, kalau misalnya cuma satu-satu, sedikit-sedikit kita keluarin, nanti nggak akan tuntas. Sekarang saya tanya, kamu masih mau tahu jawabannya nggak? Masih bersedia berada di rumah Uya? Tapi saya enak lihat dia. Iya, saya lihat. Dia yang jelasin nanti. Ya? Oke. Okay. Ya. Sekarang saya tanya Mbak yang baru datang. Anji, bersedia masih bersedia berada di rumah Uya? Iya, ya. Saya juga pengen tahu, saya masih enggak ngerti. Tidak keberatan ya. Oke, okay. Semua tidak keberatan. Silakan duduk. Gue tuh kecewa tau gak? Gue tuh mutusin cowok gue dulu gara-gara lo. Oh, padahal lo aja malah lebih baik daripada cowok gue. Tahan dulu ya mbak. Cowok aja yang dari tunang. Dia itu cowok saya. Okay. Terus mbak tiba-tiba bilang kayak gini maksudnya apa? Emang cowoknya dekat dia. Okay. Iya dia tuh cowok gue. Tunggu dulu. Cowok lo sejak kapan? Oke, kamu disuruh kudus sama cowok kamu oleh Wawa? Iya, sama si cowok kegantengan itu soal. Oke, sekarang coba kamu yang jelasin Wawa. Mau kemana? Mau kemana? Saya mau jelasin mas. Mau jelasin aja, jelasin duduk aja, duduk. Duduk ya, duduk. Jelasin. Semua duduk. Jadi saya mau jelasin kalau Visi ini cuma mantan saya, mas. Apa? Cuma mantan saya. Visi mantan kamu tadi lu baru nembak gimana sih? Gue mantan dia. Bapak pacaran aja belum? Orang lu baru tadi ngasih bunga nih ke Visi. Iya. Cuma direbut sama Carmilla. Siapa tadi? Giselle, iya kan? Enggak, mas. Maksud saya bukan sekarang juga. Kenapa sih baju merah ini masuk lo berubah semuanya? Coba jelasin. Karena lo kamu semua lo ini ceweknya. Oke, gini siapa? Mending muka ganteng. Saya jujur nggak sih? Jujur. Sekarang, oke, jujur. Iya, lo mau aja udah tahu kayak gini. Jujur. Masih. Jelasin. Iya, ayo cepetan. Mantan jelasin. Saya dia, Mas. Oke, Angie siapa? Mantan saya, Mas. Apa? Mantan. Angie mantan, yang mantan Visi siapa? Angie. Angie kan. Visi. Angie. Oke, okay, Angie mantan lo. Terus? Terus? Mantan. Ntar dulu. Mantan sejak kapan ada ngomong putus? Ih, dasar cewek gak beres juga di satu. Hey, kalau udah diputus, kamu udah putus aja. Kenapa Visi? Jangan-jangan dia neror saya. Jangan-jangan Angie yang neror. Iya. Visi, orangnya Angie aja baru tahu lo siapa di sini. Iya. Kita nggak tahu loh. Jangan-jangan dia pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu loh. Dia aja nggak gitu ya. Dia aja yang diputusin masih ngaku. Benar ya lo yang neror ngirimin. Ah, tapi kan itu bajunya baju Gisel dengan lo loh. Di sini gue baru datang, terus gue lihat lah di sini ada cowok gue. Gue pikir gue pengen dengan pas, nggak tanya malam kayak ini. Putusin lo, sadar gue. Oke. Kalau baju emang gue yang neror lo. Oke, Gisel aku baju yang ngirim lo. Tapi kalau foto itu bukan gue. Foto bukan lo. Iya, dan sekarang gue nggak mau lagi ikut campur. Oke? Lo ada lagi ikut campur kayak gini? Mas gue dia pernah bilang ya mas. Pertanyaan ya.
siapa pengirim foto itu? Sekarang lu gak yang ngirim foto itu? Kasih lihat, Garuga. Udah pasti dia lah. Ya ini. Lu bukan pengirim teror foto ini yang mukanya dicoret? Ya enggak lah, tahu juga enggak, Mas. Oke. Terus lantas pengirim foto itu siapa? Ya, ini yang jadi pertanyaan. Pemirsa, tetap di rumah. Iya. Kita minggu depan mau liburan, tahu kan? Tahu dia. Berarti kita boleh minta duit sama bos kalian buat jajan liburan, ya nggak bos? Asik, kasih duit gue. Bener deh bos ya? Lu akuat kopi nih, minum dulu ah. Enggak sih. Enak lah bos. Kok nggak bilang sih tak ada beginian? Iya, tadi yang terbawa dari tadi di bawah di sini. Bos, banget. Ini atau tambah topping dulu nih. Ada susu kental manis paling mantep. Tambahin ke luwak kopinya. Set. Minum bos. Gimana? Ini makin nikmat dan makin mantap nih. Iyalah. Kalau emang udah minum luwak white coffee, ya kan? Ini benar-benar yang lain mah pasti lewat. Luwak white coffee, kopi nikmat, zaman diminum. Zaman diminum, dan yang pasti halal. Oke, yang bos. Lain mah lewat. Bos, kan udah minum luwak white coffee. Jadi ceritanya kita kan mau minjem uang nih. Apa? Minjem uang. Minjem buat duit. Liburan. Iya. Kapan bilangnya? Dari tadi ngomong. Dari tadi. Apaan sih tak? Orang dari tadi gue dengerin headset. Ya Allah. Dari tadi enggak. Mendingan kita bagi-bagi duit aja buat pemirsa di rumah. Ya ampun. Dari tadi enggak denger berarti. Enggak. Orang gue dengerin lagu. Ya. Oke pemirsa, kalau kita bilang luwak white coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Passwordnya the real white coffee. Oke. Halo, luwak white coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Passwordnya. Password. Password. Luwak white coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Passwordnya. The real white coffee. Oke. Okay. Siapa di mana? The real white coffee. Iya. Siapa di mana? Dengan Agus di Sibolga. Oh, Agus di Sibolga. Oke. Okay. Pertanyaan tak, langsung tak. Minuman halal apakah yang dapat dinikmati panas maupun dingin? A. Teh cap susu. B. Luwak white coffee. Oke, okay. Pak B. Pak B. B. Jawabannya B. Kopi luwak white coffee. Oke, okay, betul. Selamatkan dia. Rp2.000. Kabar dari luwak white coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak white coffee, the real white coffee. Jangan lupa pajak tangan pemenang ya, Pak Agus. Selamat, Pak Agus di Sibolga. Oke. Sekarang intinya adalah lo mantannya atau pacarnya Wawa, Angie. Oke. Oke, lo gak saya relaksasi nih? Gue ngaku, gue ngaku. Gue mantannya. Mantannya? Oke, okay, terus. Tukang lu? Ntar dulu ya, gue belum selesai ngomong. Oke, okay, lo yang mengirimkan teror foto itu bukan? Iya, karena gue gak ikhlas aja gitu. Astaga, lo terlalu. Gue lagi gak ada masalah apa-apa, terus tiba-tiba dia mutusin gue demi cewek kayak gini. Lo ngerasa lebih bagus daripada gue? Iyalah, jauh. Masa? Kalau misalnya lo lebih bagus daripada gue, dia nggak mungkin mutusin lo. Ya udah, terserah. Intinya, ya udah, intinya gue sampai kapanpun nggak akan pernah ikhlas, ngerti? Dia ikhlas. Oke, oke.
bunganya tadi. Masih, sekarang udah nggak ada gangguan. Wih. Ini kan udah yang lalu udah biar berlalu. Enak sekarang banget lo ngomong kayak yang lalu, biarlah berlalu. Oh my God, udah kayak lagu. Sekarang, sekarang, mulai dari nol, Vi. Ya gue mau. Gue mau jadi pacar lo. Gue mau kita balik. Gue gak bisa kayak gitu ya, langsung percaya aja lo udah. Intinya lo sekarang berubah pikiran? Kayaknya... Gak apa-apa lo pikir dulu, kalau gak apa-apa. Kalau buang-buang waktu ya, kalau misalnya mau sama cowok kayak gini. Jadi gak mau? Enggak. Ya udah, gimana, Mi? Ya udah, gak mau. Ya udah, suruh terima Mas Wawa. Akibat iya, perbuatannya sendiri, kesana putus, kesini putus, kesana putus, kesini putus. Ya udah, kalau begitu, sampai ketemu lagi besok. Nanti pengumuman akun Instagram ada di Instagram kita ya, di rumah Uyan @107 ya. Besok ketemu lagi di rumah. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Rumah Uya, dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.